Halo, jumpa lagi ya. Ini datang barang baru lagi nih. Ya, rotary LED. Dusnya penampakannya seperti ini. Strobe warning flashlight ya. Di sini tegangannya bisa 12 volt langsung ke 24 volt bisa. Jadi nggak usah bingung mau pakai untuk 12 volt, mau pakai 24 volt sudah langsung bisa pakai semua. Jadi tidak usah bingung untuk milih tegangan dan isinya 24 SMD yang di sini. Nah, untuk ukuran ini tipenya SL331. Ada tiga warna di sini. Orange atau amber sering disebutnya, terus ada blue, ada red. Ini colokannya menggunakan tegangan lighter ya. Untuk ininya di bawah dia ada magnetnya. Oh ya, nempel ya. Jadi bisa ditaruh di atas kap mesin ya. Bagian atas atau gimana. Untuk dimensi ya sekarang ya. Dimensi bawah, diameter bawah saya bisa ukur 16 cm. Untuk diameter atas adalah 12 cm. Oke, untuk ketinggian 13 cm. Oke, untuk dimensi sudah sesuai dan ini ada magnetnya. Tegangan bebas mau pakai 12 atau 24 volt. Untuk nyalanya ya sekarang ya, saya akan coba tes. Oke, seperti ini. Sebentar saya akan matiin dulu lampunya. Seperti itu ya. Oke, punya ini. Coba yang amber atau orange. Ini tegangan yang tak pakai 12 volt. Terang sekali ini. Mantep ini. Oke, untuk yang red. Wah. Joss. Jadi dia mainnya ngeblitz ya, bukan muter ya. Kalau muter itu biasanya digunakan oleh apa? Menggunakan bohlam. Terus ada motornya seperti itu. Ya, jadi tadi dimensi sudah, terus isinya loh mirip kayak gitu ya. Jadi ada batangannya, terus ada LED-nya, dia bisa ngeblitz. Lumayan kokoh ya ini. Oke, punya. Harga juga nggak terlalu mahal. Untuk pembeliannya bisa cek deskripsi kami ya, sudah ada link penjualan kami di Tokopedia, Bukalapak, juga Shopee. Nanti chattingnya juga chattingnya di marketplace aja ya, jangan chatting di YouTube karena kami cuman sekedar menampilkan untuk mendapatkan linknya, jadi kita taruh di marketplace kami. Oke, sekian itu dulu, sampai jumpa untuk pembahasan berikutnya.